Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Warta di Justin dan Bang Komri. Selamat siang teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi teman-teman, siang hari ini kita kembali melanjutkan pembangunan pondok Bang Komri ini, tapi kita itu tidak mengerjakan bagian-bagian yang tidak terlalu penting dulu ya Pak ya. Yang penting teman-teman, kita itu mau mengejarkan berberes di dalam bagian pondok Bang Komri ini. Nanti kalau semua di bagian dalam itu sudah beres, kita bisa cepat-cepat pindah ya Pak ya. Nah, jadi teman-teman, ini sudah Bang Komri siapkan papan ukuran lebar banget. Ini berapa senti Bang? Ini 50 senti. 50 senti Pak ya. Kayu mendang juga banyak sisa sih. Iya, sisa mendang yang paling apa? Yang paling besarnya ini. Mendang pangkalnya. Iya. Nah, jadi teman-teman, ukuran papan ini 50 cm sama besar dengan yang di dapur ya, yang kemari kecil itu. Nah, jadi papan yang berukuran besar ini, yang lebar ini, teman-teman akan dijadikan Bang Komri lemari untuk menempatkan makanan-makanan kayak lauk gitu ya, Pak. Cuman apalah lemari apa-apa lah namanya. Iya, perabotan rumah tangga gitu. Yang pastinya bikinannya seperti kotak lah. Ya, sederhana saja teman-teman. Yang penting makanan kita aman dari gangguan tikus dan juga cicak. Jadi, semoga saja teman-teman yang sedang menyaksikan video ini selalu terhibur. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini tapi belum pencet subscribe-nya, silahkan pencet dulu supaya tidak ketinggalan video menarik dari Warta Petani Muda dan Bang Komri. Oke, lanjut beraktivitas teman-teman. Bikin kotak dulu, Bang. Iya. Kita kalau sudah di ini, langsung kita angkat. Coba dilipat papan. Diputar. Gitu ya, dah kayak yang di itunya duduk begini dirapikan aja dah. Aku pegang ya. Itulah kata saya, kalau lemari ya itu orang khusus mebel. Jadi ini kenapa kita bikin seperti ini? Engsel ada Bang? Ada. Langsung yang ininya. Yang ini bakal bagian dalam ini. Lebar banget papan ini. Enak banget kalau pondok kita dari papan selebar ini semua teman-teman cepat selesai, cepat ngelantai, cepat ngedinding. Mau nyedap karet. Coba. Wah, ini kak betul ya? Iya. Pintunya di bagian mana? Bagian sih kak. Bagian dari situ ya? Tadi kak, yang itu tadi di sana bagian belakangnya. Yang ininya kita lah. Potong bagi dua berarti bagi? Cukup tak bagi dua? Cukup ya tak? Tidak cukup, ini tukar. Ya bukan, yang kebujuk, yang melintang, nah, tidak tetap.
No. Dan lu juga lah anak. Gergaji. Alhamdulillah teman-teman, lihat bersinar teman-teman, sudah jadi kotak makanan, lemari makanan Pak Komri teman-teman. Oh, ada bolong sudah. Nah, bagian dalamnya itu nanti kita pasang pintu teman-teman, dan akan kita satukan dengan lemari yang sudah ada di dapur ya. Nah, jadi bertingkat-tingkat. Yang penting aman dari tempat barang makan. Aman ya, kena duwe. Isi kok baik. Masing. Isi kok baik lah. Wow, mantap. Masuk semua. Ah!
bak. Nak motong, motong karet. Alhamdulillah. Sudah sih kok. Sini satu lagi, nanti di bagian tengah-tengah akan kita pasang pintu ya. Ya. Jadi tidak terlalu besar bagian pintu itu. Hampir jadi, tinggal kita pasang pintu lagi. Priasi atasnya belum. Nanti di bagian atas masih ada priasi. Yang penting keamanan. Keamanan bahan-bahan makanan. Nah teman-teman, lihat ini sudah jadi tempat lemari sederhana kita. Teman-teman, tinggal kata Bapak Pemri kita tambahkan variasi-variasi bagian atas dan juga menambahkan bagian pintu di sini teman-teman. Ini tidak cuma persegi 4 ini saja teman-teman, nanti akan kita satukan dengan lemari yang sudah lama dipasang situ ya. Iya, jadi ini juga makanya saya nggak bikin terlalu tinggi ya. Di atas ininya juga masih ada juga kita meletakkan seperti apa, gelok-gelok yang besar itu. Iya. Nah, bisa juga ya, toples-toples ya. Iya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita ini lagi mau bikin variasinya ini. Di sini cheese ke sini. Oh, mahkotanya tuh. Jangan tinggi. Enggak lah, jangan sampai apa yang kita taruh di atas jatuh ya. Coba kita kasih pagar ya, sedikit. Nah. Coba ke sini. Ini mahkota. Yeah.
Enggak usah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, jangan ketawa ya melihat ini. Ada kayak rumah burung darah. Dan nah, masuk waktu tuh langsung. Ini pas ini lagi sikat lagi kak. Ya paku dulu ini. Nah. Oh. Kecil lagi kok. Aku besok lah. Hmm. Nasi berjadi. Jadi teman-teman, tinggal kita masih pagar-pagar di belakang di sini, dan itu selesai. Ini di belah dua ya. Kita belah dua ini. Ya tuh bentukannya. Ada variasi-variasi kayak gini kata Pak Gabri. Jadi insya Allah teman-teman aman kalau kita ngeletakin lauk-lauk di dalam sini, karena di bagian dalam sini tidak ada celah untuk cicak masuk teman-teman. Ya tuh rapat semua, apalagi nanti kalau kita sudah pasang pintunya bertambah rapat teman-teman. Jadi sudah aman lah. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai kita pasang ini, bagian depan sudah selesai untuk hiasan di atas ini kata Bang Kopri tadi, untuk samping kiri sama kanannya juga sudah selesai. Kalau bagian belakang itu memang tidak kita pasang teman-teman. Jadi untuk sama lemari ini kita lepas dulu teman-teman, kita fokus dulu ke bagian pemasangan ini di dalam ya, dimana kita meletakkan lemari mahal ini. Nah jadi teman-teman kita itu mau nyatuin lemari yang ini sama lemari yang kita bikin tadi teman-teman. Nah jadi kemungkinan dia kalau udah terpasang nanti kayak nyatu gitu teman-teman sama lemari yang ini. Jadi ini kan satu potong lemari bagian bawah, tadi kita bikin satu potong lemari bagian atas ya Pak ya. Iya. Jadi nanti kita satuin di sini teman-teman, semoga aja hasilnya cantik. Mahal harganya. Nah jadi gitu teman-teman, jadi di samping meja kompor kita ada satu lemari utuh, walaupun jenis lemarinya itu berbeda teman-teman, sudah terpisah. Coba aku dulu deh ini ya. Aku dulu ini atas tumburan ini. Gimana ya? Lepas ya dia, diukur dulu. Udah kaget ngetak. Kok sering?
Oke, teman-teman, untuk kakinya sudah selesai, teman-teman. Jadi saat yang kita tunggu-tunggu sudah tiba, teman-teman. Kita akan mengangkat lemari bagian atas tadi ke bagian kerangka yang sudah kita bikin, ya, Pak, ya. Semoga saja nyambung. Lemari mahal. Semoga saja tampilannya nanti nyambung, teman-teman. Tidak mengganjal di mata nantinya. Iya. Proyek. Ini enggak? Meka. Kurang cita. Ani ada betul? Kata Ani. Kan yang kak tadi nak kurang cita. Tiang. Kurang cita pas ni. Jadi itu kan kayak gini, teman-teman. Nah, kalau kita ambil gambar dari dekat, teman-teman, bentukannya kayak gitu. Nyatu sama apa? Yang ini ya. Lama. Yang ini lalu udah ada pintu. Jadi tempat saya menaruhkan beras. Di sana tempat saya menaruhkan apa ya, air masak, air putih ya, yang di dalam botol lah. Yang di sini tempat saya menaruhkan lauk lada yang dimasak ini. Dan di bagian atas bisa kita taruh toples atau apalah, teman-teman. Bagian atas ini toples yang tanggung-tanggung itu lah. Jadi bisa kita taruh di atas. Jadi bisa dikatakan lemari ini kayak lemari setengah badan, teman-teman. Karena dia itu cuma disatukan sama satu kayu persegi ini, satu kusen ini, teman-teman. Kalau nggak ada kusen ini, benar-benar nyatu, nggak ada pinggang sama sekali. Jadi, ya, aku dikitau yang ini ya. Ininya jangannya tergeser lah. Ya, kita paku ya, Pak ya. Ya. Kalau gini kan takutnya kita kesenggol, jatuh, teman-teman, bahaya juga. Nah, jadi kita paku juga di kitau yang kita bikin tadi, kerangkanya itu. Jadi lemari dekat di rumah ini. Iya. Ini enggak miring lagi ya? Enggak miring lagi. Udah cukup, Bang. Jadi serba permanen di pondok Bang Komri ini, teman-teman. Apanya? Sedang jauhnya sama yang ini. Pas. Dah. Siap. Aku bisa ini. Kenapa aku? Nah, kuat dia. Alhamdulillah, teman-teman. Tinggal kita bikin pintunya lagi. Lumayan lama kita bikin ini, teman-teman. Karena tadi sempat kita itu ada masalah sedikit ya, Pak ya. Iya. Waktu pembuatan kotakan ini, papan itu belah, teman-teman. Ini baru terbang. Nggak bisa digeser-geser. Nggak. Makanya saya bilang tadi serba permanen, meja koper permanen, lemari ini permanen. Nyatu semua sama dinding pondok, sama lantai pondok, teman-teman. Nah, alhamdulillah, teman-teman, sudah jadi. Nanti besok atau kapan kita akan bikin ini dulu, teman-teman. Udahlah, gampang. Bikin pintunya ya, Pak ya? Ya. Pintu lemarinya, teman-teman. Sekarang kita istirahat dulu. Dan sekarang itu sudah cukup sore, teman-teman. Alhamdulillah, bersyukur hari ini tuh cuaca panas dan kemungkinan tanaman-tanaman kita hari ini dapat banyak cukup cahaya matahari, teman-teman. Tidak selalu hujan dan mendung kayak kemarin-kemarin. Jadi berhubung sekarang itu sudah sore, teman-teman, dan kita akan ke kebun kita dulu. Kita akan lihat kondisi kebun kita pada sore hari ini, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada kayak yang udah tua, udah mateng, teman-teman, kita akan panen. Wow, teman-teman, semakin meluap. Kalau kita perhatikan, putik semangka kita ini semakin hari semakin banyak ya, Pak ya. Iya. Kami kira kemarin itu putiknya itu kurang, teman-teman, buah semangka kita ini agak kurang. Tapi setelah sampai hari ini, dia itu semakin banyak putik dan semakin cepat membesar, teman-teman, karena sering hujan ya, Pak ya. Hujan, siangnya panas. Jadi teman-teman, udah lama kita nggak itu semprot apa ya? Semprot siram, Bang ya? Iya. Itu. Ini kayak bola. Itu bola, yang itu bola. Melampar. Heeh. Tapi enggak besar ya. Oh. Buah semangka semua, teman-teman. Ini lihat tuh.
digisir dengan kuning. Iya. Kita tuh setiap sore teman-teman, walaupun tidak di hadapan kamera, kalau misalnya pekerjaan kita cepat selesai kayak sekarang itu, kita jalan ke sini dan kita ngebolak-balik semangka kita ya, Pak ya. Iya. Ya Allah, bakal kebesar, Bang. Iya. Bang. Ini batangnya enggak bertindih. Noh, dua. Wow. Ya Allah, teman-teman, nah, sampai ke ujung sini. Yang ini ya. Sama ya. Yang ini dan di stop lah. Iya, teman-teman. Ya, sampai ke semak-semak kayak gini. Ini besarnya. Wow. Ya tuh. Di sini sudah hijau, kemarin kuning, teman-teman. Kita balik. Coba kita langsung merhati di tengah semak. Panen enggak kita, Bang? Emang ada yang tuang. Bakamisi kita sampai ke tengah semak gini ya, Pak ya. Lihat berdempet-dempetan buah. Lihat kebunku penuh dengan semangka, teman-teman, judulnya. Bukan penuh dengan bunga. Ada yang lonjong dan ada yang bulat. Dah. yang ini, Bang, besar banget, Bang. Masih muda ini. Nih, teman-teman, lihat tuh. Hitam kayak gini. Mana yang udah tua? Panen. Lihat batangnya. Pelan-pelan, Bang. Batangnya rusak, Bang. Jadi, teman-teman, yang ini kayaknya mau kita panen. Panen, Bang. Belum. Kecilnya nih. Coba cari yang agak besar sedikit. Agak besar tapi sudah tua. Enggak apa-apa, teman-teman, kita panen-panen kayak gini. Buah semangka kita ini banyak. Lumayan banyak. Kalau ngelihat kayak yang ini udah tua. Nah, Bang. Ini nah, tapi nah, iya, Bang. Ya, kita bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tok rumah. Bang. Hey. Mantap. Bawa ke rumah kita makan. Wow, teman-teman. Jadi kita akan bawa ke pondok, teman-teman. Kita akan makan sama-sama. Makan sama-sama sama Ayu, woi, buat kesukaan aku ini, teman-teman. Alhamdulillah, biasanya walaupun sebesar ini, kita di sini tetap beli, teman-teman, buah semangka ini. Alhamdulillah, sekarang kita bisa panen sendiri. Ayo, ke pondok baru. Jadi kita akan makan sama-sama sore-sore, teman-teman, di pondok kita yang baru. Aduh, pondok baru, makan hasil kebun sendiri, teman-teman. Mantap. Kita buka, teman-teman. Bang, buka kita belum merah. Wih, udah merah, Bang. Tapi masih banyak juga ini putihnya. Putihnya. Nah, udah merah, teman-teman. Buat kita kehausan jadinya. Bikin lemari baru dulu. Kak, besar aja. Kita kamu cuma mulut. Habis gak? Kita habis semua. Mari makan semangka, teman-teman. Hitam, kamu juga makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanahnya udah tua, hitam. Bijinya udah hitam semua. Lah memang nanti. Sebenarnya kita ke pondok ini nggak terasa ya. Karena kita sibuk di pondok, maka kita udah panen. Ini kulit ini, teman, dulu saya sering dikupas dijadiin lalap makan. Kayak timun. Yang udah matang? Iya, dikupas sisa yang putih ini, yang hijaunya dikupas, terus saya jadiin lalap makan. Mirip banget kayak timun rasanya itu. Nah, jadi kita itu makan hasil jerih keringat sendiri. Iya. Jadi kita ambil yang suci aja, no? Yang merah. Mantap, teman. Segar sore-sore, panas-panas, makan semangka. Mantap. Tidak bisa, itu.
Oke, teman-teman, alhamdulillah teman-teman semangka sudah habis, Bang Komri. Segar banget kayaknya makan semangka itu, teman-teman, benar-benar mantap hasil sendiri. Tidak terasa ya, Bay, karena ya, kata Bang Komri tadi kita terlalu fokus di pondok ini. Jadi kebun semangka kita itu membesar dengan sendirinya. Sesekali kita cuma siram ya, Bay, ya, juga kasih pestisida takut hama, teman-teman. Kalau masalah obat-obatan untuk buah, untuk daun itu tidak ya, Bay. Ya, tidak. Ya. Nah, jadi teman-teman alhamdulillah bersyukur kita sudah menyelesaikan bagian lemari Bang Komri, tinggal pemasangan pintunya lagi, tapi itu tidak terlalu repot ya, Bay, karena ya, lemari itu pintunya kecil, teman-teman, tidak kayak pintu bagian depan kita itu susah, makan waktu berhari-hari, jadi bisa kita pasang nantilah, teman-teman. Nah, saya rasa aktivitas kita di hadapan kamera sampai di sini dulu, karena sekarang sudah sore, teman-teman, kita mau istirahat dulu. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Silakan beri kami kritik dan saran secara sopan di kolom komentar, supaya bisa kami perbaiki di video-video berikutnya. Jika selama penayangan video ini ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, baik dari saya, dari Bang Komri, dari Ayu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kalau begitu saya tutup dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman.